Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, illa tansuruhu faqad nasarahullah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama meneruskan pengajian atau kajian kita di kesempatan malam hari ini tentang Sirah Nabawiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang berupaya untuk senantiasa melaksanakan ajaran beliau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ini kita akan membuka surat At-Taubah ayat 40. Nah, silakan dibuka Qur'annya, surat At-Taubah ayat 40. Ini bulan, kalau hari ini bulan apa Bu ya? Desember ya? Kalau Hijriahnya bulan apa ini? Bulan Rabiul Awal. Nah, bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bertepatan pula dengan hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah. Jadi beliau itu hijrah pada awal bulan Rabiul Awal dan sampai di Madinah tanggal 8 Rabiul Awal. Itulah yang disampaikan dalam buku-buku sejarah. Beliau hijrah sampai ke Madinah di bulan Rabiul Awal tanggal 8. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan kita malam hari ini, yaitu surat At-Taubah ayat 40. Oh iya, ini surat At-Taubah ini satu-satunya di dalam Al-Qur'an berbeda dari surat-surat yang lain. Dia tidak dicantumkan, disebutkan basmalah pada permulaannya. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama yang menyebutkan mengapa surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa surat At-Taubah ini merupakan sambungan dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat berikutnya menyatakan bahwa di dalam surat At-Taubah ini menceritakan tentang azab bagi orang-orang musyrikin, azab bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang selanjutnya, yang ketiga, mengapa surat At-Taubah tidak disebutkan basmalah? Ya, karena surat ini memuat kisah tentang peperangan Rasulullah SAW.
Allahu a'lam mana dari ketiga pendapat ini yang lebih kuat. Namun nyatanya memang surat ini tidak disebutkan atau tidak diawali dengan basmalah. Jadi ada tiga alasan. Yang pertama, ini merupakan sambungan dari surat Al-Anfal. Kemudian yang kedua, memuat tentang temanya tentang azab bagi kaum musyrikin. Dan yang ketiga adalah berisikan tentang peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat ini, ayat ke-40 ya. Kalau ibu membuka Quran yang ini ya, Al-Haramain, ini ada di sana, ada disebutkan sirahnya ya. Quran yang hijau, mungkin ibu-ibu pegang Quran yang ini yang berwarna hijau atau yang lain. Nah, kalau di sini dijelaskan di sini sirah nabawiyah ya. Sirah nabawiyah artinya sejarah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa tansuruhu, jika kamu tidak menolong Muhammad. Maksudnya jika kita sebagai umatnya tidak menolong beliau ya. Sama ada kita menolong ataupun tidak menolong beliau, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi, yang akan menolong beliau ya. Sekalipun kaum muslimin ini duduk berdiam diri ya, sekalipun kaum muslimin ini tidak beraksi, maka yang akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalaupun kalian tidak menolongnya, maka Allah, sungguh Allah yang telah menolongnya. Iz akhrajahul ladhina kafaru, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah. Nah, di kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwa orang-orang kafir Makkah itu berkumpul di sebuah parlemen yang disebut dengan Darun Nadwah ya, parlemen orang kafir Makkah, Darun Nadwah. Setiap orang mengemukakan pendapatnya masing-masing ya, tentang sikap mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang mengusulkan bagaimana kalau Muhammad ini dipenjarakan dalam kurungan. Yang lain menyanggah, kalau dia dipenjarakan, niscaya para pengikutnya akan membantu untuk membebaskan, menolong untuk membebaskannya. Pendapat lain mengemuka, bagaimana kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita usir dari tanah kelahirannya, kita singkirkan dari kota Makkah. Ya. Kemudian ada yang lain membantah, jangan kau singkirkan dia, karena kalau disingkirkan Muhammad terkenal dengan tutur kata yang santun, terkenal dengan akhlak yang mulia, maka kemungkinan besar pengikutnya akan semakin bertambah, semakin bertambah, terus bertambah, dan itu akan menguatkan umat Islam. Nah, ada pendapat yang ketiga ya, Abu Jahal berkata, aku akan sampaikan pendapat yang mungkin tidak pernah terbersit dalam pikiran kalian ya, bagaimana kalau kita ya, habisi Muhammad, kita bunuh saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita persenjatai tiap-tiap pemuda dari kabilah. Maka dipilihlah ya, dipilihlah 11 orang pemuda dari kabilah Quraisy yang akan, yang dipersenjatai sebilah pedang yang tajam untuk menebas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tebasan bersama-sama, sehingga darah itu tertumpah di seluruh kabilah. Dan apabila sudah tertumpah di seluruh kabilah, tidak mungkin Bani Abdul Manaf ya, yaitu suku di mana Nabi Muhammad berasal itu menuntut balas. Tidak sanggup, karena yang melakukannya adalah orang banyak, 11 orang yang berbeda-beda suku gitu ya. Tidak sanggup Bani Abdul Manaf menuntut balas, dan mereka akan terpaksa untuk menerima tebusan, dan kami akan mudah membayar tebusan tersebut kalau dibayarnya dengan bersama-sama gitu ya. Akhirnya 11 orang pemuda dipilih, termasuk di dalamnya ada Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Munabbih bin Hajjaz dan yang lainnya. 11 orang itu mereka sudah mengepung Nabi Muhammad SAW. Padahal di siang hari itu kehidupan di kota Makkah berjalan normal, tidak ada desas-desus ini. Ini benar-benar mereka rahasiakan, khawatir usaha mereka ini terungkap,
tersingkap. Jadi betul-betul ya, yang berdagang-berdagang, yang beraktivitas-aktivitas dirahasiakan betul, sehingga tidak menyangka bahwa pada malam itu akan terjadi sebuah peristiwa itu, pengepungan rumah Nabi Muhammad SAW. Tetapi di siang harinya, di tengah hari yang panas, yang terik itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi dari Jibril. Beliau didatangi oleh Jibril yang memberitahukan perihal perkara tersebut. Akhirnya di siang hari yang terik itu, Nabi Muhammad mendatangi sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tidak seperti biasanya Rasul mendatangi Abu Bakar di siang bolong yang terik, yang panas seperti itu. Maka dibukalah pintu Abu Bakar, dan beliau meyakini bahwa tidaklah datangnya Nabi Muhammad ini melainkan karena urusan yang amat-amat penting. Karena tidak biasanya orang datang tengah siang, biasanya di musim panas enaknya apa ya, berlindung, berteduh gitu ya, tidak ada aktivitas. Seperti kalau ibu berangkat haji dan umroh, biasanya kehidupannya itu setelah asar kalau musim panas berangkat umrohnya, baru orang mulai pada keluar. Kalau tengah hari ya pada di dalam ya, gitu ya, atau berlindung di bawah-bawah gedung, di tempat-tempat yang teduh. Tidak seperti kita tengah hari orang jalan-jalan ke alun-alun gitu ya, main di, tidak, di sana itu lebih baik berlindung di tempat yang teduh. Nah, tidaklah datangnya Muhammad itu melainkan karena urusan yang penting. Abu Bakar meyakini hal tersebut. Lalu Rasul mengatakan, sungguh aku telah diperintahkan untuk berhijrah. Maka Abu Bakar mempersiapkan hijrah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua hewan tunggangan. Ambil salah satu ini yang kau sukai, yang lebih bagus yang kau sukai, didekatkan kepada Rasul. Tapi ibu, ketika salah satu dari hewan itu didekatkan kepada Rasulullah, hewan tunggangan yang akan mereka naiki, Rasul SAW menyatakan, "Bithaman," saya harus membelinya. Jadi dari ucapannya ini kita fahami bahwa Rasul SAW tidak menerima begitu saja pemberian Abu Bakar, tapi ia ingin membayarnya. Ya. Dia tidak menerima pertolongan yang diberikan cuma-cuma, tapi dia ingin memberikan jasanya, membayarnya. Sampai setelah diberitahukan kepada Abu Bakar bahwa di malam hari akan dilaksanakan hijrah, Rasul SAW kembali ke rumahnya dan berjalan normal seperti biasa kehidupan. Sampai kebiasaan beliau itu adalah tidur di awal waktu, artinya setelah sholat isya beliau lekas tidur, cepat tidur, beristirahat. Dan para pemuda yang berjumlah 11 orang itu sudah mengendap-endap di sekitaran rumahnya. Dengan sangat hati-hati mereka datang dan mengepung rumah Muhammad SAW. Sampai pada tengah malam, ya, pada saat yang mereka tetapkan untuk membunuh, kalaulah Muhammad ini keluar dari rumahnya, kami akan menebasnya dengan satu kali tebasan. Rasul SAW mengatakan kepada Ali, "Ali, kau tidur di sini di tempat pembaringanmu, pakai selimut yang biasa aku pakai," sehingga mereka mengira bahwa Muhammad itu masih terlelap tidur di atas pembaringan. Dan akhirnya Rasul SAW keluar dari rumahnya, beliau meraup segenggam debu lalu ditaburkan kepada kepala 11 orang pemuda yang ada. Tidak ada seorang pun dari mereka yang luput. Satu kepala terkena, semuanya terkena. Dan Rasul SAW mengatakan, membaca firman Allah, "Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa'agshaynahum fahum la yubsiru," dalam surah Yasin. Dan kami jadikan ya penghalang, jadi mata mereka terkelabui, mereka terbuka matanya tapi tidak dapat melihat bahwa Rasul keluar dari rumahnya. "Waja'alna min baini aidihim saddan," kami berikan penghalang dari arah depan mereka. "Wa min khalfihim saddan," dan juga dari arah belakang mereka. "Fa'agshaynahum," lalu kami tutupi penglihatan mereka. "Fahum la yubsirun," sehingga mereka pun tidak dapat melihat. Keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian ada orang yang berkata,
apa yang kalian lakukan di hadapan rumah Muhammad? Sesungguhnya, dan mereka pun menjawab, kami menunggu Muhammad SAW. Maka orang itu pun berkata, sungguh Muhammad itu telah keluar bergegas dari rumahnya. Nah, mereka heran dan penasaran. Lalu diintiplah dari balik jendela luar rumah Muhammad dan didapati bahwa ada seseorang yang terbaring di atas pembaringannya. Mungkin Muhammad masih berada di dalam. Mereka pun menunggu sampai tibanya waktu pagi. Dan ternyata mereka masuk ke dalam dan ditemukanlah bahwa yang berbaring di sana adalah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau setelah keluar dari rumahnya, beliau mendatangi sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq beliau datangi, kemudian setelah mereka bersiap-siap, ya, bersiap-siap, ia meminta, ya, menyiapkan seluruh pembekalannya, mereka keluar dari pintu belakang rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bukan keluar dari arah depannya ini untuk lebih berhati-hati, berjaga-jaga gitu, agar tidak terungkap urusan mereka, keluar dari pintu belakang. Lalu mereka berjalan ke arah yang tidak biasanya dilalui oleh orang-orang. Mereka menempuh jalur selatan, Bu, ke sebuah gunung yang disebut dengan Jabal Sur. Jarak 5 mil dari kota Makkah ke arah selatan, ke arah Yaman. Dan di sanalah beliau menetap selama 3 hari lamanya. Selama 3 hari. Kemudian anak Abu Bakar yang bernama Abdullah mengunjungi, ya, sambil memberitakan kabar yang berlaku di kota Makkah seperti apa. Kemudian sesekali ada putrinya yang bernama Asma binti Abu Bakar mengunjungi. Kemudian ada pula siapa? Pembantu Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah juga menggembalakan ternaknya di sekitaran itu. Jadi kalau Abdullah bin Abu Bakar berjalan ke sana, maka jejak kakinya itu dihapus oleh gembalaannya, kambing yang dibawa oleh Amir bin Fuhairah. Jadi diupayakan tidak terungkap peristiwa persembunyian Rasulullah SAW itu. Setiap kali Abdullah bin Abu Bakar membawa bekal, ya, Amir bin Fuhairah menutup, menghapus jejak langkahnya dengan ternak-ternaknya gitu ya. Dan selama 3 hari beliau berada di Jabal Thur itu. Penduduk Makkah saat itu sudah mulai amarah, berusaha mencari. Bahkan di antara mereka ada yang membuat sayembara, siapa yang berhasil menemukan Muhammad hidup ataupun mati, maka akan diberikan 100 ekor unta. Hidup atau mati Muhammad itu diketemukan, maka hadiahnya adalah 100. Setiap orang, Bu, penunjuk jalan, pemandu jalan, kemudian ya setiap orang itu memanfaatkan betul sayembara tersebut untuk bisa menyingkap dan menemukan Muhammad SAW. Nah, inilah kenapa beliau menetap di sana selama 3 hari. Biarkan mereka mencari dulu 3 hari itu. Biarkan orang yang mau mencari, yang mau menemukan, biar dulu mencari. Ketika itu beliau enggak langsung berangkat ke Madinah, tapi menetap dulu 3 hari. Mendengar ada informannya, ada pembawa informasinya menceritakan perihal kehidupan di Makkah seperti apa. 3 hari berada di sana, kemudian setelah pencarian mereka itu reda dan Muhammad tidak diketemukan, barulah mulai Nabi Muhammad melakukan perjalanan.